3.2. Kita buat nombor 2 A. Ni kena kaedah penggantian. Okey, untuk kaedah penggantian, mula-mula kita tengok persamaan apa yang paling mudah. Kita akan pilih sama ada X, Y ataupun Z. Jadi daripada tiga-tiga persamaan ni, cikgu nampak persamaan yang kedua ni paling mudah. Okey, ni persamaan pertama, ni kedua, ni ketiga. Yang kedua paling mudah, jadi kita pilihlah kita nak X ke Y ke Z. Jadi kat sini X dah positif, jadi kita pilih X sebagai persamaan yang mula-mula sekali. Kita pilih X, jadi X sama dengan Y dengan Z ni pindah, jadi Y tambah Z tolak 3. Jadi ni persamaan keempat kita lah. Persamaan keempat ni kita akan ganti dalam persamaan apa yang kita tak ambil lagi. Kita tak ambil lagi yang pertama dan yang ketiga. So kita tulis persamaan pertama dulu. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. Lepas tu persamaan yang ketiga, 3X tolak 2Z. Sorry, 2Y. Tambah 3Z sama dengan negatif 12. Okey. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Ini persamaan yang ketiga. Okey. Jadi kita akan gantikan persamaan. Gantikan persamaan 4 dalam 1. Ini kita akan ganti 4 dalam 1. Yang ini kita akan ganti 4 dalam 3. Okay, jadi kita ada X ni. Oh, terbalik. Kita ada X sama dengan. So, kita akan ganti dekat tempat X. Yang ni pun sama. Kita akan ganti dekat tempat X. Okay, so nak ganti apa pada X ni? Kita saling layan ni, copy paste kat sini. So 2 dalam kurungan Y tambah Z tambah, tolak 3. Sini. Okay, tolak 3. Tambah, yang ni saling je. Tambah 3Z sama dengan negatif 2. Okey. Kita dah siap ganti S ni. Lepas tu kita darablah ke dalam. Okey. Bila kita darab ke dalam, kita dapatlah 2Y tambah 2Z tolak 6. Tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. Okey. Lepas tu kita selesaikan Z dengan Z. Y dengan Y. Y 2 tambah 1 dapat 3Y. Z 2 tambah 3 tambah 5Y. 5Z. Lepas tu negatif 6 pindah sebelah sama dengan 4. 6 tolak 2. Okey. Jadi bila kita dah berjaya daripada 3 unknown, 3 pemboleh ubah, jadi 2 pemboleh ubah, kita letak dalam kotak. Okey. Ni hadiah untuk kita sebab berjaya. Jadikan 3 sebutan kepada 2 sebutan. Okey. Yang ni kita akan gantikan X sini. So 3 Y tambah Z tolak 3. Okey. Yang atas tu saling. Bah 3Z sama dengan negatif 12. Okey. Lepas tu kita darab ke dalam. So dapat 3Y tambah 3Z tolak 9. Tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. So Y dengan Y kita dapat 3 tolak 2 dapat Y. 3 tambah 3 dapat 6Z. Negatif 12 tambah 9 kita dapat negatif 3. Okey, akhirnya kita berjaya daripada 2 persamaan kita jadikan 2 persamaan. 2 pemboleh ubah XY, 3 pemboleh ubah XYZ kepada 2 sahaja, iaitu Y dan Z. Ni okey, sorry. Ni Y eh. Okey, jadi bila kita dah dapat persamaan yang ke berapa tu? Kita ada 4. Okey, jadi ni persamaan ke-5, ni persamaan 6.
Jadi persamaan 5 dan 6 ni kita pilih salah satu untuk yang mudah untuk kita gantikan. Okay, jadi kita ambil persamaan 6 lah. Persamaan 6 kita ambil y, okay, sama dengan z kita pindahkan jadi negatif 3 tolak 6z. Okay, jadi ni persamaan 7 lah. Jadi kita akan ganti persamaan 7 ni dalam 5. Okey. So kita akan ganti kat sini. Jadi kita ikut persamaan 5. Kita ada 3. Okey, y kita akan ganti dengan negatif ni. Kita akan ganti kat sini ni. Negatif 3 tolak 6z tambah 5z sama dengan 4. Okey, kemudian ni dapat negatif 9 tolak 18z tambah 5z sama dengan 4. Lepas tu kita selesaikan, kita akan dapat z ni negatif 13z sama dengan 4 tambah 9 dapatlah 13. So z kita dapat sama dengan negatif 1. Bila kita dah dapat z, kita ganti kat sini untuk dapatkan y. Jadi y sama dengan negatif 3 tolak 6 darab negatif 1. So kita akan dapat negatif 3 tambah 6 dapatlah 3. Kemudian nak dapat y, kita ganti dalam persamaan yang muda atas ni. Jadi kita akan dapat nilai x. So x sama dengan, kita gantikan yang mula-mula yang atas ni y. Nampak atas tak nampak pula bawah. Okey, nampak dah. X, y adalah 3 tambah z negatif 1. Ataupun buat je tolak 1 terus, tolak 3. Jadi kita akan dapat 3 tolak 1 dapat 2. 2 tolak 3 dapatlah negatif 1. Okey, siap. Drop it.